Selamat bertemu kembali di Jazz With You bersama Krisnan Mohammad. Kali ini saya juga membahas tentang improvisasi. Bahannya saya ambil dari YouTube juga, backing track yang available, yaitu berjudul Jazz Funk Fusion, backing track E minor, dengan kecepatan beat per minutes-nya 106. Ya, itu available di YouTube. Nah, circle-nya atau chord progression-nya based dari A minor. Saya pakai A minor additional 9. Kemudian ada 7, ada 6-nya. Tentunya jadi pertanyaan sekarang, improvisasinya bagaimana? Nah, kita tahu bahwa di episode sebelumnya atau di sebelumnya, Jazz With You sebelumnya, sahabat-sahabat sekalian, kita mencarinya, kita cari relative keys dari tangga nada minor tersebut. 5-1-nya, 2-5-1-nya, di mana relative keys-nya E minor, relative keys-nya adalah G major. Jadi sebetulnya ini tangga nadanya G major. Nah, kalau kita memainkan Aeolian di G major, ini Ionian, ini Dorian, kemudian ini Phrygian, ini Lydian, ini Mixolydian, ini Aeolian, ini Locrian, ini Ionian lagi. Nah, yang tadi seperti kita dengar, Aeolian adalah di sini. Jadi sebetulnya tangga nada E minor naturalnya, tentunya ada melodic, ada harmonic, dan ada pentatonic, dan seterusnya. Tapi kalau kita mau aman, kita mainkan di natural minornya, sebetulnya udah masuk, udah inside itu. Jadi kita memainkannya di Aeolian di tangga nada G major. Itu adalah relative keys. Nah, mungkin itu secara singkatnya. Mari kita mainkan. Thank you.
Thank you.